pajak loh, weh. Potong pajak loh, weh. Skadron Udara 7 merupakan satuan jajaran di bawah Wing 8 Lanut Surya Dharma yang memiliki tugas mengoperasikan helikopter latih dan angkut ringan. Pada tanggal 25 Mei 1965, Menteri atau Panglima Angkatan Udara Laksamana Madya Umar Dhani meresmikan sebuah Wing Operasi 004 yang bertempat di Lanut Atang Sanjaya Bogor. Secara historis, terbentuknya Skadron Udara 7 dan Wing Operasi 004 memiliki ikatan yang sangat erat dan tidak dapat dipisahkan sebab keduanya dilahirkan pada waktu yang bersamaan. Tanggal 17 April 1989 dilaksanakan Operasi Boyong dari Lanut Atang Sanjaya Bogor ke Lanut Kalijati. Dan pada tanggal 1 Januari 1991, Skadron Udara 7 secara resmi berada di bawah jajaran pangkalan TNI Angkatan Udara Kalijati pada saat itu. Semenjak terbentuk sampai dengan saat ini, sudah banyak misi operasi yang dilaksanakan oleh Skadron Udara 7, baik evakuasi bencana, dukungan logistik, pengamanan VIP, dan misi-misi lainnya. Skadron Udara 7 juga bekerja sama dengan satuan lain dalam melaksanakan misinya, seperti latihan pengamanan teroris dari kendaraan maupun dukungan penerjunan. Tepat setelah Wing Operasi 004 dibubarkan, Skadron Udara 7 mendapat tugas tambahan untuk menyelenggarakan pendidikan sekolah penerbang helikopter. Dan pada tahun 2010, para penerbang Skadron Udara 7 memiliki ide untuk melaksanakan atraksi helikopter yang disebut The Dynamic Pegasus
yang dikembangkan menjadi 6 helikopter dengan atraksi-atraksi yang luar biasa. Dalam mendukung tuntutan tugas dengan terciptanya kesiapan helikopter yang tinggi, Skadron Udara 7 juga melaksanakan pemeliharaan rutin helikopter SC-120B Colibri dari tingkat ringan sampai dengan tingkat sedang guna memastikan helikopter Skadron Udara 7 dapat digunakan dengan baik dan aman. Selain itu, untuk membentuk kesiapan personil yang profesional, Skadron Udara 7 juga melaksanakan pembinaan secara rutin dan terjadwal baik pembinaan fisik dan olahraga serta pembinaan rohani. Tidak hanya tugas operasi saja, Skadron Udara 7 juga memiliki kegiatan sosial yang dinamakan Bulan Berkah Pegasus Berbagi dan turut aktif dalam menjalankan program pemerintah dengan memanfaatkan sumber daya alam sebagai ketahanan pangan. Skadron Udara 7, we respect, trust and care each other. Skadron Udara 7 merupakan satuan jajaran di bawah Wing 8 Lanut Surya Dharma yang memiliki tugas mengoperasikan helikopter latih dan angkut ringan. Pada tanggal 25 Mei 1965, Menteri atau Panglima Angkatan Udara Laksamana Madya Umar Dhani meresmikan sebuah wing operasi 004 yang bertempat di Lanut Atang Sanjaya Bogor. Secara historis, terbentuknya Skadron Udara 7 dan Wing Operasi 004 memiliki ikatan yang sangat erat dan tidak dapat dipisahkan sebab keduanya dilahirkan pada waktu yang bersamaan. Tanggal 17 April 1989 dilaksanakan Operasi Boyong dari Lanut Atang Sanjaya Bogor ke Lanut Kalijati.
dan pada tanggal 1 Januari 1991, Skadron Udara 7 secara resmi berada di bawah jajaran pangkalan TNI Angkatan Udara Kalijati pada saat itu. Semenjak terbentuk sampai dengan saat ini, sudah banyak misi operasi yang dilaksanakan oleh Skadron Udara 7, baik evakuasi bencana, dukungan logistik, pengamanan VIP, dan misi-misi lainnya. Skadron Udara 7 juga bekerja sama dengan satuan lain dalam melaksanakan misinya, seperti latihan pengamanan teroris dari kendaraan maupun dukungan penerjunan. Tepat setelah Wing Operasi 004 dibubarkan, Skadron Udara 7 mendapat tugas tambahan untuk menyelenggarakan pendidikan sekolah penerbang helikopter. Dan pada tahun 2010, para penerbang Skadron Udara 7 memiliki ide untuk melaksanakan atraksi helikopter yang disebut The Dynamic Pegasus, yang dikembangkan menjadi 6 helikopter dengan atraksi-atraksi yang luar biasa. Dalam mendukung tuntutan tugas dengan terciptanya kesiapan helikopter yang tinggi, Skadron Udara 7 juga melaksanakan pemeliharaan rutin helikopter SC-120B Colibri dari tingkat ringan sampai dengan tingkat sedang guna memastikan helikopter Skadron Udara 7 dapat digunakan dengan baik dan aman. Selain itu, untuk membentuk kesiapan personil yang profesional, Skadron Udara 7 juga melaksanakan pembinaan secara rutin dan terjadwal, baik pembinaan fisik dan olahraga serta pembinaan rohani. Tidak hanya tugas operasi saja, Skadron Udara 7 juga memiliki kegiatan sosial yang dinamakan Bulan Berkah Pegasus Berbagi dan turut aktif dalam menjalankan program pemerintah dengan memanfaatkan sumber daya alam sebagai ketahanan pangan. Skadron Udara 7, we respect, trust and care each other. We'll be right back.
Selamat pagi pemirsa Airmen TV, senang sekali hari ini saya Puri Anindita bisa kembali menyapa Anda dan tentunya kegiatan hari ini berbeda dari biasanya. Saat ini saya sedang berada di Lanut Surya Dharma, yaitu sebuah lanut yang berada di Kalijati, Subang. Pada kesempatan pagi ini saya sudah ditemani oleh dua rekan saya, yaitu Serda Nabila dan juga Serda Hanifa, yang nantinya akan membantu saya untuk memberikan informasi kepada Anda tentang kegiatan Airmen Tour dan juga Joy Report pada hari ini. Dan seperti yang kita lihat di belakang saya, sudah ada beberapa helikopter milik Skadron Udara 7 yang nantinya akan melakukan Dynamic Pegasus untuk memainkan akrobat udara dengan menggunakan pesawat helikopter. Seperti kita lihat di sana, ini sudah ada beberapa peserta dari acara Airmen Tour dan juga Joy Report yang nantinya akan melihat Dynamic Pegasus yang nantinya akan mewarnai langit Lanut Surya Dharma ini. Dan untuk informasi lebih lengkapnya, nanti kami juga akan meliput beberapa lokasi di Lanut Surya Dharma ini seperti Skadik 105, Pusdik Terbang Layang, dan juga ada di Wing Diktek dan Rumah Sejarah. Iya, kita bisa lihat di belakang sana, di belakang sudah ada sebuah atau tiga buah helikopter EC-120 Kolibri yang nantinya akan digunakan untuk melaksanakan Dynamic Pegasus Display Team dari Skadron Udara 7. Terlihat di sana, kru sudah berusaha untuk mempersiapkan helikopter dengan baik yang nantinya akan digunakan untuk melakukan display. Dan untuk pemirsa Airmen TV semua, nantinya helikopter ini akan melakukan terbang formasi di langit Lanut Surya Dharma. Dan kita bisa lihat di sini langit dalam keadaan lumayan cerah walaupun diliputi sedikit awan. Ya, pemirsa Airmen TV bisa kita lihat di sini peserta dari kegiatan Airmen Tour dan Joy Report yang diadakan oleh Dinas Penerangan TNI Angkatan Udara. Mereka terdiri dari follower media sosial TNI Angkatan Udara, lalu ada pendengar dari Airmen Radio dan juga beberapa media. Mereka nantinya akan melihat langsung bagaimana keindahan formasi dari Pegasus ini yang akan memainkan akrobat dan juga formasi di angkasa. Diharapkan peserta dari Airmen Tour dan juga Joy Report pada hari ini mendapatkan pengalaman yang luar biasa dan juga tak terlupakan bagi mereka. Tampak mereka sangat menikmati kegiatan ini dan juga melihat keindahan dari alam Lanut Kalijati. Maaf, maksud kami Lanut Surya Dharma.
selanjutnya akan kami tunjukkan ya, gitu ya. Baik, pemirsa Airmen TV, sudah kita lihat saat ini pesawat EC-120 Kolibri telah melaksanakan start engine. Dan untuk selanjutnya akan saya serahkan kepada rekan saya, Serda Nabila. TV saat ini bersama saya Serda Nabila, dan saat ini bersama-sama kita sudah berada di apron Skadron Udara 7 Wing Udara 8 Pangkalan TNI Angkatan Udara Surya Dharma di Kalijati. Dan saat ini bersama-sama dapat kita saksikan bahwa pesawat EC-120 Kolibri telah melaksanakan start engine dan akan melaksanakan persiapan untuk menampilkan Dynamic Pegasus Display Team.
mandi. Mereka mulai untuk melakukan persiapan. Baiklah pemirsa Airman TV, saat ini bersama-sama dapat kita saksikan bahwa pesawat EC-120 Kolibri telah melaksanakan take off untuk persiapan melaksanakan Dynamic Pegasus Display Team. Pemirsa Airman TV, saat ini dapat kita saksikan bersama bahwa heli ini saat ini sedang melaksanakan formasi berbaris. Jadi luar biasa sekali, ternyata tidak hanya orang-orang saja yang berbaris, ternyata helikopter juga dapat berbaris. Seperti yang kita lihat bersama saat sekarang ini, luar biasa sekali tentunya ya. Sebagai punggawa di Skadron Udara 7. Setelah ini, hadirin sekalian akan menyaksikan berbagai manuver di Dynamic Pegasus. Di hadapan hadirin sekalian, The Dynamic Pegasus, persiapan untuk melaksanakan take off. Baik, pemirsa Airman, bisa kita lihat untuk exercise take off pada pagi hari ini berbeda dengan take off yang biasanya. Pegasus One akan melaksanakan wangi di take off, di mana take off secara balik kanan dan bersama dengan kedua wing. Baik, pemirsa Airman, bisa kita lihat untuk heli sedang persiapan akan take off, akan mengudara di langit Surya Dharma Kalijati. Dan ini juga Pegasus 180 take off. Bisa kita lihat pemirsa Airman, untuk Pegasus 1 itu diawaki langsung oleh Dance Squadron Udara 7, oleh Letkol Penerbang Taufik dan Kopil Kapten Penerbang Afritian. Dan untuk Pegasus 2 diawaki oleh Mayor Penerbang Jumeno dan Mayor Penerbang Sigit. Mari kita saksikan pemirsa Airman. Ketiga helikopter adalah sebuah pertunjukan manuver helikopter.
Langit Udara Surya Dharma Asyadi. Perlu hadirin sekalian mengetahui, The Dynamic Pegasus sudah 12 tahun mengudara di langit Indonesia. Setelah ini, ketiga member The Dynamic Pegasus akan melaksanakan join up, membentuk formasi, B-Formation, dan akan melintas dari arah selatan. Hadirin sekalian, kita saksikan dari arah selatan, hadirin sekalian, The Dynamic Pegasus B Formation. Baiklah, pemirsa RMTV dapat kita saksikan bersama bahwa dari arah selatan telah ditampilkan untuk V Formation, luar biasa sekali. Lambaikan tangan kita ke seluruh member Dynamic Pegasus. Wow, boleh lambaikan tangannya semua. Selanjutnya dengan formasi yang sama dengan rutin B-Formation. Namun hadirin sekalian akan disuguhkan dengan sudut pandang yang berbeda. The Dynamic Pegasus akan melintas dari arah timur, hadirin sekalian. Baik pemirsa Airmax, bisa kita lihat sebentar lagi pesawat akan melintas dari arah timur membentuk formasi di udara Lanut Surya Dharma Kalijati. Kita saksikan sebentar lagi pesawat akan melintas dari arah timur Lanut Surya Dharma Kalijati. Pandangan mata kita ke arah timur. Bisa kita lihat pemirsa airnya. Inilah V Formation Dynamic dari Pegasus. Keren sekali pemirsa Airmen, bisa kita lihat baru saja melintas di hadapan kita ketiga helikopter yang pada saat itu menjabat sebagai kepala staf TNI Angkatan Udara. Dan setelah ini Anda akan menyaksikan sebuah persembahan yang meningkatkan adrenalin hadirin sekalian. Sebuah manuver dinamis yang diberi nama Pegasus Cross, di mana kedua member Pegasus, Pegasus 2 and Pegasus 3, akan melaksanakan manuver saling bersilangan dan hampir berjabat. Dari arah selatan hadirin sekalian dapat kita saksikan ketiga member The Dynamic Pegasus. Baiklah pemirsa Airmen TV yang berbahagia, sesaat lagi kita akan menyaksikan penampilan yang akan menantang adrenalin kita bersama, yaitu dikenal dengan sebutan Pegasus Cross. Baik untuk dari arah selatan, kita semua dengan tingkat kesulitan, kecermatan, dan kecakapan yang luar biasa. Baiklah pemirsa Airmen TV, dari arah selatan dapat kita saksikan bahwa pesawat heli sedang melaksanakan penampilan Pegasus Cross. Wow, luar biasa sekali tentunya. Dapat kita saksikan skill terbang yang luar biasa dari para instruktur penerbang Skadron Udara 7 dan Lanut Surya Dharma. Dilanjutkan sebuah solo manuver dari Komandan Skadron Udara 7,
Letkol Menerbang Tommy Agus juga. Pemirsa RMN TV yang berbahagia, perlu kami infokan bahwa Pegasus sendiri dibentuk saat Marsma TNI Agus Supriyatna menjabat menjadi Kepala Staf TNI Angkatan Udara. Baik pemirsa RMN TV yang berbahagia, dapat kita saksikan bersama bahwa untuk di Pegasus One sedang diawaki oleh Komandan Skadron Udara 7. Pegasus 3 akan persiapan melaksanakan head-on. Di mana kondisi kedua member saling berhadapan, berdekatan. Baiklah, dari sini dapat kita saksikan bersama bahwa untuk Pegasus 2 dan Pegasus 3 sedang melaksanakan head-on. Hadirin yang berbahagia, dapat kita saksikan Pegasus 3 dan Pegasus 3 akan menampilkan sebuah manuver yang untuk menurut diri kita semakin berhenti. Baiklah pemirsa RMN TV yang berbahagia, untuk Pegasus 3 dan Pegasus 2 akan melaksanakan penampilan yang disebut dengan Pegasus Kiss. Wow, luar biasa. Boleh kita saksikan bersama-sama. Luar biasa sekali. Ternyata ternyata untuk Kiss itu tidak hanya untuk manusia. Baiklah pemirsa RMN TV yang berbahagia, saat ini dapat kita saksikan bersama bahwa Pegasus 2 dan Pegasus 3 sedang melaksanakan penampilan Pegasus yang disebut dengan Pegasus Windmill. Pegasus Windmill. Kita semua akan semoga dengan semua cinta dan kasih sayang dari member The Dynamic Pegasus. Pegasus 2 dan Pegasus 3 akan semakin mendekat, semakin mendekat. Baiklah pemirsa RMN TV yang berbahagia, sesaat lagi kita akan menyaksikan untuk Pegasus 2 dan Pegasus 3 akan melaksanakan Pegasus Kiss. Penampilan yang luar biasa, baru saja kita telah menyaksikan Pegasus 2 dan Pegasus 3 telah melaksanakan penampilan yang dikenal dengan Pegasus Kiss. Adrenalin bulu kuduk kita merinding. Baik pemirsa RMN TV, saat ini kita sedang melihat untuk Pegasus 1, Pegasus 2, dan Pegasus 3 sedang berpencar. Untuk bersama-sama akan kita tunggu kembali untuk formasi luar biasa apalagi yang akan segera ditunjukkan untuk kita semua. Pegasus 1 dari kejauhan dari arah selatan terbang tinggi dan melaksanakan pedal turn sambil menunggu Pegasus 2 and Pegasus 3. Baik pemirsa RMN TV, saat ini bisa kita saksikan bersama bahwa Pegasus 1, Pegasus 2 dan Pegasus 3 sepertinya sedang berusaha untuk menampilkan aksi selanjutnya untuk kita semua.
adalah ketika ketiga member Pegasus akan terbang menuju arah hadirin sekalian dan membentuk manuver seperti bunga yang sedang mekar. Baiklah, selanjutnya kita akan menyaksikan penampilan dari Pegasus 1, Pegasus 2, dan Pegasus 3 yang saat ini sudah mulai mendekat kepada kita semua untuk menampilkan penampilan luar biasa ini. Baiklah pemirsa Airman TV yang berbahagia, baru saja telah kita saksikan penampilan yang luar biasa dari tim aerobatik Pegasus Dynamic dari Skadron Udara 7, Wing Udara 8, Pangkalan TNI Angkatan Udara Surya Dharma Kalijati. Pemirsa Airman TV yang luar biasa, pada pagi yang mendung ini namun cerah kita dapat saksikan bersama-sama, kita dapat lihat bersama-sama peserta dari Airman Tour tampak begitu semangat meskipun cuaca saat ini di langit Skadron Udara 7 tidak begitu cerah, namun tidak mengurangi semangat peserta Airman Tour pada pagi hari ini. Dan saat ini bisa kita saksikan bersama di belakang kami untuk Pegasus 1, Pegasus 2, dan Pegasus 3 akan kembali ke apron setelah melaksanakan penampilan aerobatik yang luar biasa saja yang baru saja bersama-sama kita saksikan. Baik, dari arah depan saya telah terlihat untuk Pegasus 1, Pegasus 2, dan Pegasus 3 akan segera kembali ke apron. Baik, telah tampak untuk Pegasus 1, Pegasus 2, dan Pegasus 3. Baik, telah tampak Pegasus 1, Pegasus 2, dan Pegasus 3 sesaat lagi di apron akan disambut oleh marshal berbaju PDL Swabuana Paksa. Baiklah pemirsa Airman TV, dapat kita saksikan bersama dari arah depan saya untuk Pegasus 1, Pegasus 2, dan Pegasus 3 baru saja landing di apron-nya masing-masing.
pemirsa Airman TV, sesaat lagi untuk Pegasus 1, Pegasus 2, dan Pegasus 3 akan melaksanakan persiapan untuk cut engine. Baiklah pemirsa Airman TV, saat ini untuk heli EC120 Kolibri telah cut engine. Baiklah pemirsa Airman TV yang berbahagia, saat ini kita telah berada di penghujung acara. Bersama-sama dapat kita saksikan bahwa untuk Pegasus 1, Pegasus 2, dan Pegasus 3 sekarang telah berada di apron. Dan meskipun sebenarnya cuaca di sini sedikit gerimis, namun semangat dari teman-teman peserta Airman Tour membuat kita semua tidak merasakan cuaca yang kurang mendukung ini. Malah cuaca ini tampak begitu cerah. Bagaimana, Sedah Nifa? Betul sekali. Baik, terima kasih kepada pemirsa Airman TV yang telah bergabung bersama kami. Dan kami ucapkan terima kasih banyak. Dan sampai bertemu dengan kami lagi di acara berikutnya. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Skadron Udara 7 merupakan satuan jajaran di bawah Wing 8 Lanut Surya Dharma yang memiliki tugas mengoperasikan helikopter latih dan angkut ringan. Pada tanggal 25 Mei 1965, Menteri atau Panglima Angkatan Udara Laksamana Madya Umar Dhani meresmikan sebuah Wing Operasi 004 yang bertempat di Lanut Atang Sanjaya Bogor. Secara historis, terbentuknya Skadron Udara 7 dan Wing Operasi 004 memiliki ikatan yang sangat erat dan tidak dapat dipisahkan sebab keduanya dilahirkan pada waktu yang bersamaan. Tanggal 17 April 1989 dilaksanakan Operasi Boyong dari Lanut Atang Sanjaya Bogor ke Lanut Kalijati. Dan pada tanggal 1 Januari 1991, Skadron Udara 7 secara resmi berada di bawah jajaran pangkalan TNI Angkatan Udara Kalijati pada saat itu. Semenjak terbentuk sampai dengan saat ini, sudah banyak misi operasi yang dilaksanakan oleh Skadron Udara 7,
baik evakuasi bencana, dukungan logistik, pengamanan VIP, dan misi-misi lainnya. Skadron Udara 7 juga bekerja sama dengan satuan lain dalam melaksanakan misinya, seperti latihan pengamanan teroris dari kendaraan maupun dukungan penerjunan. Tepat setelah Wing Operasi 004 dibubarkan, Skadron Udara 7 mendapat tugas tambahan untuk menyelenggarakan pendidikan sekolah penerbang helikopter. Dan pada tahun 2010, para penerbang Skadron Udara 7 memiliki ide untuk melaksanakan atraksi helikopter yang disebut The Dynamic Pegasus, yang dikembangkan menjadi 6 helikopter dengan atraksi-atraksi yang luar biasa. Dalam mendukung tuntutan tugas dengan terciptanya kesiapan helikopter yang tinggi, Skadron Udara 7 juga melaksanakan pemeliharaan rutin helikopter SC-120B Colibri dari tingkat ringan sampai dengan tingkat sedang guna memastikan helikopter Skadron Udara 7 dapat digunakan dengan baik dan aman. Selain itu, untuk membentuk kesiapan personil yang profesional, Skadron Udara 7 juga melaksanakan pembinaan secara rutin dan terjadwal, baik pembinaan fisik dan olahraga serta pembinaan rohani. Tidak hanya tugas operasi saja, Skadron Udara 7 juga memiliki kegiatan sosial yang dinamakan Bulan Berkah Pegasus Berbagi dan turut aktif dalam menjalankan program pemerintah dengan memanfaatkan sumber daya alam sebagai ketahanan pangan. Skadron Udara 7, we respect, trust and care each other. Kemampuan para penerbang dan para pilot.